ayah ya, tunggu ayah ya, tunggu ayah. Cuman yang paling banyak mabuk sih Talia. Ayah lama deh, ayah lama dulu. Biar lu. Iya, saya kepengennya semoga anak saya nungguin saya sih. Kan gue nyariin apartemen yang memang baru apa-apa gue langsung nyebrang tempat makanan. Apa-apa gue langsung nyebrang tempat ini. Jadi lebih gampang. Jadi ya, karena tinggal masuk ke cuci, dia bagi tugas adanya Wenda. Masukin nyetrika, Wenda masukin mesin cuci gitu. Terus Talia, sekarang kalau cucian kering Talia yang ngangkatin, dia bisa pegang gitu. Jadi ya, bagus lah. Jadi kan gak ada yang diandelin di sana, jadi mau gak mau kan mereka. Cuci piring sendiri, ada di kan Instagram aku pernah posting. Dia cuci piring sendiri. Saya awalnya bilang gak tega, udahlah kalau cuci cuman piring cuma satu aja mah dicucin aja. Terus kata Wenda, orang nggak apa-apa, anaknya juga happy-happy aja, enjoy-enjoy aja. Saya cuma nyediain tangga kecil supaya dia bisa cuci. Gitu. Jadi tangga yang buat anak-anak yang dia bisa. Terharu ya, karena rasa ketakutan saya sama Wenda itu adalah ketika apa ya reaksi Talia nanti ketika ngeliat baby. Karena ada pengalaman dari teman-teman saya, ada yang dia nggak terima, terus ada yang dia nggak mau tinggal sama orang tuanya, mau tinggal sama kakeknya akhirnya. Jadi rasa ketakutan itu, tapi itu tidak terlihat dari Talia saat itu. Dan dia enjoy banget setiap hari. Kalau aku video call pasti dia ngomongnya, ayah Talia jagain bunda kok, padahal mah dia main ya. Tapi kalimat itu yang selalu dia ucapin gitu, karena dia tahu Talia, Talia harus jagain bunda ya. Jadi kalau saya telepon pasti dia ngomong gitu. Belum kelihatan sih. Kalau kata orang sih biasanya udah ada tuh kalau kita ini. Tapi kalau ini gak ada sih. Tapi nggak tahu nanti kalau udah lahir, ya? Berupa makanan. Berapa orang pun kan STR ini? Hah? Berapa, ada berapa karyawan di STR kira-kira? Banyak deh, pokoknya. Ya, apa? 1000. Kalau yang saya pribadi outlet semuanya sih 4.900.